I will make the darkness bright. I will bear my life to them. Then shall I say, I am. I have heard you calling my mind. Mr. Great Wi-Fi. Inilah Red Beach. Inilah kapel dulu, kapel pertama sebelum itu dibangun dan tuntas. Ya. Ya. Aku apa? Kan. So you can kita berjalan menuju ke NSI. NSI ini lebih terkenal dari Holy Name of Mary Seminary, Nazareth Apostolic Center, karena jauh lebih tua dan sudah terkenal sejak dibangunnya di daerah ini tahun sekitar 1960-an. Sedangkan seminari tinggi ini, Holy Name of Mary Seminary, itu baru 1992 dan mulai dibangun dan dimulai baru 1995. Sehingga kalau orang-orang di sini kadang-kadang tidak kenal Holy Name of Mary Seminary, tapi NSI langsung mereka kenal karena di daerah ini sudah kenal. Meskipun ya jalannya menuju ke sini sulit, ini tidak seperti ini. Ini baru aja kering. Kalau pas banyak hujan, tidak bisa dilewati sini. Sangat-sangat dalam, kadang-kadang gini air belum lihat-lihat seperti itu. Ini belok ke kanan, terus ke kanan lagi. Ini aja masuk ke sembilan. Ini saya masuk kompleks sembilan. Ini Romo Javet, Rojo, dan juga Romo Manzen. Lalu ini adalah tempat olahraga, ya hall, di mana ya kita sering kumpul olahraga untuk aneka pertemuan. Yang lain juga kemudian baru saja dipasang di sini juga apa itu panggung stage. Ya, ini olahraga. Lalu di dormitory untuk para frater. Ini ruang komputer yang nanti lagi akan jadi pertanyaan. Sapur dan karma makanya para brother, ini dormitorinya para brother. Nah ini makam Romo Raul yang meninggal, yang saya gantikan ini Romo di brother. Maka jika ada itu lonceng di tengah-tengah kapelnya ya. Di sini rumahnya John Gere, salah satu caretaker yang sebelum caretaker ini suster. Ini perpustakaan yang sebenarnya DMA ini ya. Jadi perpustakaan ini kelas-kelas ini. Nah ini rumah komunitas kita. Ini maksudnya rumah komunitas kita. Komunitas CM masuk ke sini. Ya ini kelas. Sampai. I, the Lord of wind and plain, I will tend the poor and
di sini para romo kalau hari Sabtu itu masak sendiri. Enak. Kita mau masak dulu. Nanti selesai baru masak ini. Itu yang tadi. Daun pepaya telah digodok. Timun ini ya. Satu timun telur. Ini misalnya berapa? Thank you.